أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما صدق الله العظيم. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب من تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كأنك قد خلقت كما تشاء سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نبي محمد صلى الله عليه وسلم dipuji oleh Allah kerana akhlak baginda yang mulia, tidak seperti Nabi Musa dipuji Allah kerana kekuatannya, tidak seperti Nabi Sulaiman alaihi salam kerana kedudukannya. Nabi dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran pada firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada kedudukan akhlak yang paling tinggi. Sebab itu Nabi disebut sebagai rahmat kepada sekalian alam. Manakan tidak? Cuba kita perhatikan suatu hari ketika Nabi bersama dengan sahabat sedang duduk-duduk. Masa tengah duduk-duduk itu, datang satu jenazah melintasi di hadapan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dalam upacara itu, kita kenal itu jenazah siapa. Sebab setiap agama dia ada upacara dia. Kalau orang Islam ada cara bawa dia, orang Yahudi ada cara bawa dia, orang Nasrani ada cara bawa dia. Jadi masa Nabi duduk dengan sahabat itu, ada satu jenazah lalu, dan jenazah ini semua orang tahu ini jenazah Yahudi, tetapi Nabi lain. Nabi SAW yang kata rahmat kepada sekalian alam, Nabi berdiri, dan tak sekadar hanya berdiri, Nabi mengalirkan air mata Nabi yang mulia. Allahu Akbar. Maka sahabat yang ada di keliling semua tengok Nabi macam tu, mereka berkata, ya Rasulullah, itu bukankah itu jenazah Yahudi tu? Itu jenazah Yahudi. Apa jawab Nabi? Nabi kata, ya saya tahu. Tapi bukankah itu satu jiwa yang terlepas daripada tangan saya untuk dibawa masuk ke dalam syurga? Allahu Akbar. Maknanya apa? Nabi seboleh-bolehnya Nabi nak semua orang masuk ke dalam syurga. Kerana sifat belas Nabi, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, Nabi nak semua orang masuk ke dalam syurga. Sehingga kan Nabi nampak satu jiwa sahaja terlepas daripada tangan Nabi, berpegang dengan agama yang lain. Nabi kata, aku terlepas satu jiwa yang sepatutnya aku bawa masuk ke dalam syurga. Dan Nabi menangis. Dan perkara ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi dari segi kemanusiaan basyariah, Nabi sayang semua orang. Tak pernah lagi kita tengok dalam mana-mana sejarah Nabi menghina orang walaupun orang itu bukan beragama Islam. Nabi akan angkat kedudukannya tinggi. Nabi akan sayang dia. Nabi hormatnya. Hatta sehingga kepada saat yang terakhir jenazah itu berjalan pun, Nabi masih lagi berdiri memberikan tanda hormat kepada jenazah tersebut. Sebagai apa? Sebagai hormat kerana dia manusia. Dia umat saya. Sepatutnya dia duduk dengan saya untuk dapatkan hidayah daripada Allah masuk dalam syurga bersama-sama umat. Tapi sayang terlepas satu. Hebat Nabi. Jadi kita semua mula rasa
beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bukan sahaja datang, tetapi Nabi beri kita petunjuk, ajar kita macam mana untuk sayang semua orang. Apalagi perkataan yang layak, melainkan kalau kita boleh kata, ya hana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Suatu hari dari kejauhan datang seorang nenek yang sedang membawa peralatan ataupun barang-barang yang berat. Nenek tu jalan dalam keadaan terhuyung-hayang, tapi nampak gigih dia tu. Jadi nenek tu bawa, tiba-tiba tak tahu daripada mana datang seorang pemuda, dia sambut, dia kata, boleh saya tolong bawa? Dia bawa.
Jadi nenek tu berjalan dengan dia berdua sambil berjalan, dan nenek ini nampak macam kalau orang utara kata rabung, suka berjimbang, suka sembang. Jadi dalam perjalanan bersembang, 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 bersembang. Yang pemuda tadi itu pun senyum sambil mendengar apa yang nenek itu berkata tanpa mencelah sedikit pun. Menghormati orang yang dewasa. Jadi bila sedang menyembang sampai kepada satu peringkat, nenek itu kata, wahai anak muda, saya nak pesan satu, boleh? Sepanjang perjalanan saya, jangan sebut nama Muhammad. Kerana nama ini, pemuda ini, saya selalu dapat khabar daripada semua orang tentang dia. Dia ini daripada keturunan yang dipercayai, tetapi dia telah memecah belahkan. Dia mengatakan Tuhan itu hanya satu sahaja. Jadi ingat, dalam perjalanan jangan sebut nama dia. Saya sangat membenci dia. Dia masuk melalui orang anak yatim dan orang miskin. Dan bila dia bercakap dengan mereka, anak yatim dan orang miskin ini sangka mereka kalau ikut dia, mereka akan jadi kaya raya. Kemudian dia berkata kepada pemuda-pemuda, dia merasuk pemuda-pemuda dengan mengatakan mereka ini golongan yang kuat, yang hebat. Tapi sebenarnya apa yang dia nak? Sambil berjalan, nenek itu bercakap begitu. Sambil berkata, jangan kamu sebut nama Muhammad. Sehingga sampai kepada destinasi yang hendak dituju, nenek itu meletakkan barangnya, pemuda itu pun meletakkan barangnya, kemudian beralih. Nak baliklah. Lepas itu nenek itu kata, wahai anak muda, siapa nama kamu? Maka pemuda itu jawab, menyebabkan nenek itu berkata, maafkan saya wahai anak, saya ni dah tua, telinga saya tak berapa clear. Rasa macam kamu melawak pula dengan saya bila kamu kata nama kamu Muhammad. Maka pemuda itu berkata, wahai nenek, saya adalah Muhammad. Terkejut nenek tadi. Kerana kalau diikutkan akhlak pemuda-pemuda yang ada di bumi Mekah ketika itu dengan perkataan yang dikeluarkan oleh nenek tadi, nenek tadi sepatutnya dipukul. Nenek tadi sepatutnya dipukul, dicederakan. Kenapa nenek hina saya? Tetapi berbeza dengan yang dikatakan rahmatan lil alamin. Nabi hormat nenek tadi, sayang nenek tadi, walaupun perkataan-perkataan benci, hina dikeluarkan kepada baginda. Yang akhirnya membuatkan nenek tadi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam nenek itu kerana akhlak dan cantiknya Nabi kepada orang tua perempuan yang bukan Islam. Sekarang sampai masa kita untuk muhasabah. Ya Allah, apalah yang kami dah buat hari ini sehingga kan, jangan katakan tempat lain, di Malaysia pun orang dah mula rasa sangsi dengan agama Islam. Manalah salah kita? Apa yang kita dah buatnya? Ya Allah, bantu kami. Tolong dengar munajat kami, agar Engkau bukakan pintu hati kami, bagi yang mana menonton kami jatuh hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kafani ilmu Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي افتقاري
سري أدعو في يساري وسري أنا عبد صار فخري ذن فقري واضطراري Allah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Sertai kuis Hijrah Berselawat dan rebut peluang memenangi Wafer Gold khas edisi Hijrah Berselawat Tajaan Makmugo dan jawab soalan di laman web yang tertera. Hijrah Berselawat kembali bergema. Ayuh berselawat dan berkasidah bersama Ustaz John Daniel, Lah Ahmad, UNIC, Intim, Al-Maulid dan Uniwendo. Bersama kita imarahkan Khamis 25 Februari jam 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Dibawakan khas oleh Makmur Gold, emas murah tanpa upah, patuh syariah. Sertai kuis Hijrah Berselawat dan rebut peluang memenangi Wafer Gold khas edisi Hijrah Berselawat Tajaan Makmur Gold dan jawab soalan di laman web yang tertera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi as-salatu wassalam as-salatu wassalam as-salatu wassalam as-salatu wassalam as-salatu wassalam as-salatu wassalam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah Allah.
habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Sallallahu salam alayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika pembukaan kota Mekah yang disebutkan Fathul Mekah, inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal aywah. Ketika pembukaan kota Mekah, maka tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dari beberapa penjuru. Satu riwayat kata setiap penjuru ada 10,000 tentera. Jadi ketika itu penduduk Mekah yang penghuninya majoriti adalah kafir musyrikin Mekah. Maknanya bukan orang Islam. Bila nampak tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk beramai-ramai, semua pakat lari dalam keadaan ketakutan sehinggakan mendengar pengumuman Nabi kata, sesiapa yang duduk di Kaabah akan selamat. Siapa yang duduk di rumah ibadah akan selamat. Siapa yang duduk dalam rumah sendiri akan selamat. Maka semua pakat berlari masuk, pergi ke Kaabah, pergi ke rumah ibadah yang lain, pergi duduk masuk rumah sendiri, tutup tingkap pintu semua, semua takut. Sehingga ada yang beberapa sahaja yang bergelimpangan sedang tak tahu nak pergi ke mana, tentera Nabi kepung. Kepung penuh. Bila tentera Nabi kepung penuh macam tu, Nabi pergi ke Kaabah terlebih dahulu. Nabi masuk, Nabi dirikan solat, Nabi ambil tongkat, Nabi letak di atas berhala sambil Nabi sebut. Dalam takbir raya selalu kita baca, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nabi sebut macam tu, bercerai, pram, habis semua berhala. Buat lagi kepada satu, satu, satu. Ada yang Nabi tarik, pecahkan, pecahkan, pecahkan. Habis semua orang menyaksikan bahawa agama yang benar itu didirikan tegak. Wa ja'ala kalimatan ladhi nakafarus suflah. Wa kalimatullahi hiyal uliyah. Jadikan perkataan orang-orang ini rendah dan perkataan Nabi Muhammad tinggi menjulang. Kemudian bila semua orang tengok macam tu, bila berhala dipecahkan, semua mula takut. Kenapa? Sebab semua orang tahu, ini manusia yang kita biasa letak kotoran unta dekat belakang dia. Manusia ini kita biasa pukul dia. Manusia ini di dalam perang kita biasa patahkan gigi dia. Manusia ini di dalam perang pakciknya dibunuh, diratah hatinya. Maka semua orang tahu, sekarang manusia ini sedang berkuasa. Nah, Nabi panggil semua, sini. Bila semua orang datang, Nabi tanya kepada penduduk bukan Islam. Nabi tanya, apa pandangan kamu kepada aku? Maka kata penduduk Mekah ketika itu, kamu adalah anak dari orang yang baik, daripada keturunan orang yang baik, kata mereka. Maka Nabi kata kepada mereka semua, pergilah kamu bebas. Aku maafkan kamu semua. La haula wala quwata illa billah. Satu orang yang boleh putuskan hukuman pancung semua mereka ini kerana mereka telah menganiaya saya dan keluarga saya. Tetapi kata ulama, satu orang yang berkuasa tetapi menggunakan kuasanya kepada ihsan, inilah sebaik-baik manusia dan inilah tak akan ada pada orang lain melainkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mula mencipta kerinduan pada satu susuk tubuh yang cantik, bulu matanya cantik, bibirnya cantik, jasadnya cantik kerana akhlaknya cantik. Allahu akbar, rindunya pada bumi Madinah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Air mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu, 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 Habibi Rasulullah. Syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu, 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 Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Matanya yang terang sangat suka bercelah, mata yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu, 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 Habibi Rasulullah. Ia yang luas anak matanya hitam, terlalu panjang, tingginya yang sedang, dadanya luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah rindu dengan Nabi, ya Allah. Dia pergi kepada rumah anaknya, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibu kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Dia kata, "Wahai Aisyah, ya Aisyah, apalagi yang Rasulullah buat yang aku tak buat? Ya Aisyah, apalagi yang Rasulullah buat yang aku tak buat?" Maka dengar betul-betul ya jawapan Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, "Wahai ayah, semua yang Nabi buat, ayah dah buat." Allahu Akbar. Kecuali satu, ada satu rumah orang tua yang buta yang ada di hujung kampung. Nabi selalu bagi makan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun terus bergegas ambil roti. Dia terus berjalan pergi cari. Dari satu rumah ke satu rumah, ke satu rumah, ke satu rumah, ke satu rumah. Rupa-rupanya lelaki ini duduk nun jauh ke belakang. Bila sampai sahaja, dalam satu riwayat kata Sayyidina Abu Bakar mengambil koyak roti itu. Dia sup toh ke mulut orang tadi itu. Lelaki yang sedang tunggu di berandanya. Dalam keadaan buta dia, roti masuk dalam mulut dia. Dia kunyah. Dia kunyah. Bila dia kunyah-kunyah terus, dia ludahkan roti tadi itu. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Maka kata lelaki tadi, "Kamu bukan yang selalu suapkan aku." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Eh tidak, saya yang selalu suapkan." Kata lelaki tadi, "Tak, kamu bukan yang selalu suap saya." Saya nak berkata, "Saya orang yang selama ini suap saya, dia tahu saya tidak ada gigi. Dia akan kunyah dulu roti itu lembut dengan mulutnya yang mulia. Kemudian baru dia masukkan ke dalam mulut aku untuk aku makan." Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya, bukan saya." Maka Sayyidina Abu Bakar pun terus suapkan lelaki ini. Sampailah lelaki itu bertanya, "Boleh saya tanya, mana lelaki yang selalu suap saya itu?" Sayyidina Abu Bakar mana boleh jawab, mestilah menangis. Nangis Sayyidina Abu Bakar, nangis, nangis, nangis. Dia tanya, "Kenapa kamu nangis?" Dia kata, "Orang yang suap kamu selalu itu dah wafat. Orang yang suap kamu selalu itu dah wafat." "Siapa?" "Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan satu orang yang bukan agama Islam duduk di hujung kampung. Yang saya yakin kita semua tak cari pun orang macam tu. Tetapi Nabi bukan cari, duduk suap makan kepada lelaki itu. Ya Allah, apalah yang kita ada hari ini nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran begini harus dihina? Tidak, kelahiran inilah yang patut disanjung, dimuliakan, diraikan. Malahan sepatutnya setiap kali kelahiran baginda, diberdirikan diri kita ini untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Saya menyeru dan ajak semua, marilah sama-sama kita berdiri memuliakan kelahiran ini. Bacakan selawat, bacakan pujian kepada orang ini yang tak akan jumpa lagi, tiada ganti di atas muka bumi ini. Semoga dengan berdirinya kita memuliakan baginda, menunjukkan kata, "Ya Sayyidi, ya Rasulullah, kami cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul Allah, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam.
alaihi.